Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai bos, kita akan mengambil dokumentasi burung parkit yang langka. Burung ini adalah burung yang dipelihara oleh keluarga Pak Jami. Burung parkit ini adalah burung yang unik bos. Umurnya sekitar 3 tahun 5 tahun. Burung ini mempunyai paruh muncung berwarna merah. Burungnya dilihat berwarna kuning dan hijau kabu-abu. Burung parkit ini adalah burung yang kicauannya sangat merdu. Iya bos, matanya hitam, di mata hitam dan sekitarnya ada yang tipis. Paruh muncungnya tajam menungkik berwarna merah, di sebelah lingkaran lehernya berwarna kuning. Burung ini cukup unik bos, kicauannya cukup menarik perhatian. Burung parkit ini burung yang keberadaannya sangat langka. Burung ini sangat liar, terbangannya sangat jauh. Burung ini cukup mahal bos. Harga burung ini sekitar tahun 2017 sekitar 1.500 harga ekor. Ya bos, selalu menunggu mencari temannya yang di luar sana. Dia selalu bertengger, ekornya berwarna hitam, kepalanya berwarna hitam, dan ini adalah parkit jantan. Parkit jantan ini, burung parkit jantan ini. Ya bos, burung parkit ini di bawahnya berwarna hijau muda, kakinya berwarna abu-abu. Burung parkit ini selalu berkicau di pagi hari dan sore hari. Selalu berkicau setiap diberi makan. Burung ini selalu sayang mandikan setiap hari bos. Lihat matanya, matanya liar bos. Burung ini adalah binatang sayangan keluarga Paji Jami. Burungnya unik bos, bentuknya sosok burung parkit. Burung parkit
warna hitam. Leher nya berwarna berbulu kuning. Dan yang satu lagi, sayapnya berwarna hijau tua. Bawah sayap berwarna hijau juga. Itu kali rengnya kamu berwarna abu-abu. Sekarang matanya berwarna putih dan biji matanya berwarna hitam. Itu buat burung park ini setiap pagi sore selalu dimandikan. Bulunya sangat bersih, sangkar dan bulunya sangat bersih. Lihat bos, bulu selalu bertengger setiap pagi, siang dan petang. Dikeluarkan sama sangkernya pekarangan rumah. Lihat bos, mencari bos, bulu sangat antis, bersih dan terawat. Ini yang jantan bos, yang jantan ya. Dua jantan bos. Ya bos, jantan burung ini. Kalau ada yang berminat, silakan hubungi channel Pagi Jam. Keunikan burung ini, keunikannya setiap ada sesuatu dia selalu berkicau. Kata ada sesuatu seperti musibah ataupun ada kejadian-kejadian alam, dia selalu berbunyi, selalu memberitahu pada pemilik rumah. Tiara tahun 2015-16. Burung park ini dari kecil bos, di tiara dari kecil, dari anak-anak. Lihat bos, ini sangat menarik, bersih dan rapi. Bisa lihat sendiri. Unikan burung ini, bulunya berwarna-warni, paruhnya warna merah. Bulu kepalanya berwarna hitam. Di bawah bulu hitam itu berwarna kuning. Sayapnya berwarna hijau tua. Di bawah sayapnya berwarna hijau muda. Dan ekornya standar pendek bos, berwarna hitam. Artinya berwarna abu-abu, hitam keabu-abuan. Ya bos, burung park ini adalah burung yang peradanya sangat langka bos, sangat langka dan susah. Kalau tidak bisa kita merawatnya, park ini cepat mati bos. Jadi tujuan trik untuk merawat burung park ini, kita bersihkan kandangnya dulu. Pertama kebersihannya, kedua makanannya dan minumnya. Dan setiap hari disemprot dengan air untuk membasahi bulu-bulunya.
in my wakes where I didn't mean to make them break. Where I didn't mean to make them break. But they're so delicate and so mundane. And they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change. Never change. I'll break your back to make me feel again. Kalau Anda mempunyai burung di rumah, itu sangat bagus. Karena burung ini adalah kesayangan Nabi Daud. Say I'm making nervous, a tragedy, I'm a beautiful disaster, a reckoning, you wonder how I can explain. Di sangkar, belakang sangkarnya yang berwarna putih. Bisa dilihat bos, bisa dilihat matanya. On your arm once you cover up my bruises and battle scars. Ini adalah jantan bos. Jantan. Dua-dua jantan. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, something never changed. Never changed. You'll break your back to make me feel again. Burung pas ini mengerti bos. Suffocate to make me breathe. Kita akan mendengar sebentar lagi kicauan burung ini. Ini di lingkungan seputaran komplek perumahan Kampung 2 Padang, Sumatera Barat. Ya bos, tempat ini santai. Sekarang jam ini. Marunya, maru, palanya. Warna merah, warna unik, mempunyai lima warna, muncul merah, palita, mata lingkaran putih, di mata hitam, bawah kepala berwarna kuning, sayap berwarna hijau tua, bawah sayap berwarna hijau muda, ekor berwarna hitam. Aman bos, satu lagi bos. Ya bos, ini adalah burung kesayangan Padi Jami. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain. Oh, some things never change. Never change. You'll break your back to make me feel again. Stop asking for forgiveness, 'cause you should know only fools are the angels. Fear the gold, go, but you can find the gold. Save myself by turning into stone.
So save your judgment, cause you just don't know. But some things never change, never change. Oh, they say you should be guilty and change my ways, leaving crumpled bodies in my wakes, where I didn't mean to make them break, where I didn't mean to make them break. But that's a delicate and so mundane, and they keep coming like a moth to a flame. Oh, some things never change, never change. To clean up and tame, oh, some things never change, never change. Oh. You think I would look pretty on your arm once you cover up my bruises and battle scars, but it always ends the same. Can't bear the things I've had to face. Got you crying on your knees in pain, oh, some things never change, never change.